Wahi Pujian, FAM memberikan pesanan tegas kepada jurulatih Ella Varasan. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Pasukan Kebangsaan Malaysia B23 berjaya mara ke pusingan seterusnya dengan gelaran naib juara terbaik Piala Asia. Ini tidak terlepas daripada kerja keras semua pemain dan juga jurulatih Ella Varasan yang mampu memberikan yang terbaik. Ramai pihak menyambut baik berita gembira ini dengan pelbagai respon untuk Pasukan Kebangsaan Malaysia B23. Ada yang gembira dan ada juga yang membantah. Mereka meminta jurulatih Ella Varasan diganti sebelum Piala Asia B23 bermula. Tetapi ada juga yang berkata, kekalkan dia, kerana lagipun dia mampu membawa pasukan negara ke Piala Asia B23 buat kali pertama. Mereka berpendapat Malaysia memerlukan jurulatih yang lebih hebat untuk acara ini, kerana lawan yang mereka hadapi akan lebih hebat. Tetapi FAM masih belum memberi maklum balas, beliau masih percaya dengan kemampuan Ella Varasan mengendalikan Pasukan Kebangsaan Malaysia B23. Beliau hanya berpesan kepada Ella Varasan agar mempersiapkan pasukan dengan lebih rapi dan mendalami lagi, segera betulkan kesilapan yang ada, jika terpaksa ambil pemain lain, carilah yang benar-benar layak dan mampu bersaing. Mengingati lawan yang bakal kita hadapi sangat hebat dan kuat, jangan sampai kita hanya dijadikan batu loncatan kepada pasukan lain dalam Piala Asia B23 ini. Kami perlu ada sasaran dan beraksi secara optimum, lebih-lebih lagi ini acara besar penuh prestij, kata FAM. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.